Tak terendus majikan, kasir cantik 3 bulan kuras uang toko. Aksi pegawai perempuan yang mencuri uang milik toko gelato hingga 45 juta rupiah baru-baru ini viral. Kasir tersebut berhasil menggodol uang puluhan juta milik perusahaan tempatnya kerja dengan modus curious. Aksi pegawai perempuan itu sudah beredar luas di media sosial. Salah satunya dibagikan oleh akun atau dulu Twitter bernama TXTDR Kuliner. Dalam video berdurasi 45 detik ini terlihat kasir berusia 19 tahun tertangkap basah melakukan penipuan dan pencurian terhadap perusahaannya. Tak tanggung-tanggung, perempuan ini berhasil mencuri 45 juta rupiah yang dikumpulkan dari pelanggan lewat QRIS miliknya. Ia mengaku dalam sehari bisa mengambil uang perusahaan senilai 500 ribu rupiah. Kasir ini mengaku sudah bekerja di kedai gelato itu selama 1 tahun. Ia mulai melakukan aksi pencurian dalam 3 bulan terakhir atau tepatnya sejak akhir bulan Juli. Semakin miris, aksi yang dilakukan kasir perempuan itu sampai membuat sang ayah syok. Menurut keterangan milik toko, ayah kasir itu diduga orang baik dan membantu putrinya mendapat pekerjaan.